Piala Dunia Qatar 2023 semakin dirasai menuju 100 hari sebelum sepak mula kejohanan paling berprestij dunia berkenaan. RTM selaku penyiar rasmi turut tidak ketinggalan berkongsi kemeriahan dengan menganjurkan program menjelang sepak mula di Pavilion Bukit Jalil. Untuk berkongsi situasi semasa, kita langsung bersama Alif Ashraf Kamanur di lokasi. Alif? Ya, terima kasih Faiz. Meriah dan penuh gilang gemilang itu yang dapat saya gambarkan suasana ketika ini di Karnival Haya-Haya sempena 100 hari sepak mula Piala Dunia Qatar FIFA 2022 nanti. Pertandingan RTM World Cup Esport Challenge antara yang mendapat sambutan hangat pengunjung khususnya golongan remaja. Selain itu, sudut sukan dengan permainan football, touchball dan tendangan penalti secara maya turut menjadi tumpuan pengunjung. Bukan itu sahaja. Orang ramai juga boleh melihat secara dekat pelatih-pelatih program pembangunan bola sepak negara NFDP melalui klinik dan bengkel bola sepak yang dianjurkan. Pengunjung juga tidak melepaskan peluang mengenali lebih dekat personaliti radio di bawah RTM iaitu National FM, Trax FM, Minat FM dan Al FM. Untuk pengetahuan anda, hari ini karnival ini akan dirasmikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Tan Sri Anwar Musa turut sama mengiringi Ketua Pengarah RTM Dato' Cik Roslan, Cik Daud dan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia Dato' Sri Muhammad Menteng. Saudara, RTM menyiarkan 41 perlawanan daripada keseluruhan 64 perlawanan melalui saluran TV2, TVOK dan TV Sukan RTM dan sebanyak 27 perlawanan akan diadakan secara langsung manakala baki 14 perlawanan lagi akan disiarkan melalui siaran tertunda. RTM committed untuk terus menyiarkan kejohanan Piala Dunia sejak 1974 termasuk masuklah di Rusia 2018. Baik saudara, saya rasa itu sahaja perkongsian yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM. Kita kembali bersama Faiz di Angkasa Puri. Faiz, silakan.